Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Rusdi Mawang. Pada kesempatan kali ini video ini saya sampaikan tentang tutorial singkat cara melihat laporan sisa dana atau realisasi anggaran pada aplikasi Sakti tahun 2022 Satuan Kerja. Caranya, kita masuk user OPM pembayaran atau bendahara. Kita langsung praktikkan. Masuk user OPM pembayaran atau bendahara. Tahun anggarannya tahun 2022. Klik masuk. Usernya OPM pembayaran atau bendahara. Pada menu GIL dan pelaporan, pilih laporan, ada laporan FA, klik ini. Jadi pilih laporan FA, tahunnya tahun 2022. Ini untuk PPK silahkan disesuaikan atau pilih semua saja jika ingin keseluruhan. Ini ada pilihan PPK-nya jika banyak PPK. Karena kebetulan kami PPK-nya cuma satu, saya pilih yang semua-semua ini. Tinggal klik unduh. Kita coba oke. Kita lihat hasil unduhannya atau filenya. Kita buka. Ini seperti ini. Laporan ketersediaan dana LIPA. Kita lihat realisasi yang sudah ada kemarin. Untuk pembayaran gaji induk ini sementara cuma pembayaran gaji induk, sisa dananya atau sisa pagunya di sini bisa terlihat seperti itu. Jadi caranya sangat mudah seperti itu tadi. Sebenarnya untuk laporan FA detail ini bisa juga dilihat, tapi untuk sementara di sini sampai kita coba buka untuk FA detailnya 16 segmen ini. Kita coba pilih penggenggamnya, kita lewat kegiatan. Ini kan ada pilihan, terserah nanti mau kegiatan, output, atau akun. Saya contohkan kegiatan terlebih dahulu. Untuk sementara di sini periodenya masih belum tersedia untuk tahun 2022. Ini masih yang tahun 2021. Sama saja nanti tinggal disesuaikan keterangannya atau pilihannya, ingin semua bisa nanti diunduh, ingin dipeletak sesuai dengan kegiatannya atau akunnya, disesuaikan jika ininya sudah muncul untuk tahun 2022 nya. Jadi untuk sementara melihat cuma di laporan FA ini yang sudah muncul untuk tahun 2022 ini. Jadi ini saja yang saya dapat sampaikan pada video singkat kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Ayat kata billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.